别尖叫。 Aku bikin mainnya jam berapa mainnya? Jam 1 atau masih lama? Jam 12 izin pak. Baru sama presiden. Dari? Sulsel. Oke, yes. Oke, kamu di depan kelihatan. Coba maju lagi. Maju lagi. Kamu dari maju lagi. Terus maju. Teknik selfie, kita ajarin teknik selfie. Lu nggak dibalik, kamu dari depan tapi dibalik. Ya. Oke, nah, oh kamu ikut dibalik. Selfie tapi dari depan. Coba maju dikit. Oke. Pak Sri. Oh, dibalik. Nah, kelihatan kan? Oh, ganteng guys ya. Jabar. Dari Jabar. Oh, Jabar. Iya. Lewat sini. Iya. Yo, ya. Ah, itu ya. Ayo, sekali, Pak. Ya, Pak. Depan lagi. Terus, Pak. Terus depan sana, 2 km depan, yuk. Jauh banget, Pak. Pak, saya juga Ganjar namanya, Pak. Namanya sama. Jawa Barat. Mungkin lah. Jawa Barat itu Ginanjar. Ya, Pak. Foto dulu, Pak. Salaman, Pak. Oke, foto. Iya. Ini dari mana? Sulsel. Selatan. Ya, oke. Tebal itu. Saya mau nonton pameran ini. Oke. Ya. Ya. Ikan baru. Ya. Dari? Ikan baru. Oke. Dari Riau, Pak Ganjar. Sapa Riau, Pak Ganjar. Oke. Riau. Riau. Mantap. Oke. Mana? Salam Mbak Isni. Oh, waalaikumsalam. Masih ingat? Mas, Ibni Sarkawi, P3. Temanku. P3. Iya, P3. Sudah PDIP mas. Kayaknya dia. Tolong, Mas. Terbedul. Iya. Ya, aku tak lihat pameran dulu ya, Bu. Oke. Pak izin, yang semalam, Pak. Belakang. Oke, siap. Si. Laliannya dikit dulu, Pak. Baik, kan. Pak Bri. Assalamualaikum Pak. Ketua Raumum. Ini pengawalnya kok pasus ya? Bahaya kalau enggak. Kita harus diawal kalau bisa dari awal. Cepri kemarin kontak. Tertipu rek Cepri ini. Pak Gung. Pak Ganjar, teman-teman Jawa Timur sana. Cak Nanto. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Bapak PD Aisyah di sini. Sari ini. Primpun kabar Pak. Kita butuh duduk, makan. Iya, silakan duduk.
Masuk dulu Pak, ada kita tanya. Masuk. Oh, di dalam. Ayo ini. Aku traktir Pak. Astaga ikan ganjeng khas Balikpapan. Ayo Pak, sambal sambal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah, Bapak sehat Pak. Alhamdulillah, kerak telur. Jenis yang dulu, terus. So, ini makan apa sini? Bakso Pak. Bakso. 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 Monggo Pak. Bakso apa? Bang. Kalimantan. Bang. Sini ketemu ini. Yang apa? Ini enggak ada ini. Yang ini enggak ada lah. Apa? Kue talam. Kue talam. Puding ya, puding ya. Lalu kan ketan Pak pokoknya. Ada yang ketan, ada yang ketan. Ya, coba Pak. Isik dadelan mau jadi. Yang enak yang mana, putih atau ini? Campur itu. Ini apa ini? Ini sambal tatak. Ini talam. Bedanya apa ini sama ini? Ini dari sisa, ini dari beda rasa. Ini ada yang enggak? Ayo ini aja, ini aja. Berapa harganya? Rp5. Mana? Bos. Ini loh, bos. Ini kita bantu kompresnya. Terus ini pakai apa? Pakai tenda pakainya. Ini juga ini. Udah ambil, ambil. Ambil, yang mau ambil. Udah ambil. Apa ini dulu tadi? Ya, ya, pas. Ketum ini ketum. Ambil, ketum. Ini Pak, duduknya di mana? Gak usah, mau dimakan ini. Ini Pak, di situ Pak. Sudi lah mana? Sudi di situ. Terima kasih Pak. Di situ Pak. Duduk terus ya. Saya pakai. Berapa? Mbak, jeruk kapal siang. Ini jeruk kapal siang. Hari Bengkulu. Haus katanya Pak Ganjar ketumnya. Jadi kursi di mana? Itu loh. Ini kan di Pak. Jadi nanti. Nanti. Iya. Foto. Foto dulu Pak. Kursi. Kursi. Ini Pak, sama jadi Pak ini Pak. Ini aja. Ini dulu. Yang ada tempat adem-adem gitu ya. Akhirnya teko juga andangan kucu suwe. Ada PPSI. Ada apa ini bareng aja. Kan sebenarnya undangan saya, aku diundang di pembukaan kok. Di pembukaan saya diundang gak? Enggak. Besok aja. Tapi sekarang harus hadir. Loh ya enggak, kalau hari ini aku gak diundang pulang gak? Bocok. Aku datang ke sini. Oh, harus diundang. Wih, dikirim kafe kok. Enggak, ya untuk pembukaannya maksudnya. Iya, diundang. Coba. Ah, Pak. Enak, Pak. Enggak tes. Ya. Apa? Sari kacang hijau. Oh, cendol. Sari kacang hijau. Cendol. Sari kacang hijau. Cendol. Ini Mbak. Sako, Pak. Ini sini. Ini selalu dibayar Bapak. Iya, Pia Balikpapan. Bukan cuma Pia Jogja ya, makasih Pak. Bukan cuma Pia Jogja Pak yang ngajak Pia Balikpapan juga. Ya, amat duitnya. Pak, bisa kan yang mau jual mumpung duitnya masih banyak. Amin, mudah-mudahan rezekinya lancar. Masa. Oh, iya.
Jadi sendok. Kenapa enggak minta sendol? Tum, ini tum, makannya susah tuh. Langsung ini. Ternyata yang ada ketannya ini. Wah, ya. Oh, lagi salah. Nama anak ini? Sudah. Dia punya asuhan. Kemarin ke Surabaya sama Seno. Itu enak itu Pak, khas Balikpapan Pak. Nah, tadi bilang yang ada ketannya yang mana? Ternyata yang iya, itu Pak ada ketannya Pak. Enak kan Pak? Mantap kan? Mantap kan Pak? Kenyangin Pak. Mana tidur dia buatnya Pak tadi subuh. Apa? Nih buatnya sampai enggak tidur. Pantas. Sampai kurus. Habis itu coba pianya ya Pak ya. Saya mau foto Bapak. Hidup Pak Ganjar. Hidup. Saya kan ikutin IG Bapak tadi. Iya, Pak. Emang follower saya? Iya. Yang benar. Iya, saya juga. Ya, Pak. Bisa, bisa. Bisa dong. Tebak, tebak. Posting saya terakhir apa? Buka HP Pak, jualan di sini iya, Pak. Iya, 4 hari, 4 hari Pak di sini. Enggak usah ngeyel, dibuka sekarang. Bapak main sepeda kemarin. Waduh, kode-kode yang mau sepeda. Main sepeda ya pasti. Wah, jodohnya lama. Tuh, Bapak lagi makan juga. Saya hari berapa hari nggak like ya? Mas, hadiahnya mas. Iya, hadiahnya. Saya selalu like loh. Tuh, dibaca dulu yang makan itu apa, capture-nya dibaca dulu. Makan tulisannya. Bubur Manado. I love IKN. Tulisannya dibaca. I love IKN Manado. Jangan lupa beli ikan. Terus. Demi cerahnya masa depan Nusantara harus kita perjuangkan. Oke. Terus, bawahnya lagi. Coba bikin pantunmu. Itu nanti dapat giveaway. Jadi bisa ikut kita, Pak? Tadi ada giveaway. Coba buat pantun versi orang Balikpapan. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jalan-jalan ke Balikpapan. Apa jalan-jalan? Capek. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan lupa beli amplang ikan bandeng di sana. Sama saya, Pedesia. Ibu ini baca pantun atau ngamuk? Dua-duanya, baca pantun dan ngamuk. Enak kan Pak? Tagihan Bapak. Tak sendoknya Pak. Tak sendok kan sih? Mau beli amplangnya aja sudah. Gak perlu tawer Pak. Pak, ambilkan tisu, Bu. Ambilkan tisu. Mau tisu kan? Saya ambilkan Pak. Punya Pak. Punya kan Pak? Ambilkan tisu. Sama saya satu. Apa lagi? Iya, Pak. Si Mas Kenya dari Sulsel, Mas. Ini duitnya masih. Mbak. Iya, enggak ada yang enggak ada. Kok 100 tadi 50 kok. Iya, Pak. Saya belum, Pak. Lain. Beda. Bang, Ganjar mantap. Kokam enggak boleh ketawa loh. Kokam harus pasang wajah yang nah ini. Mana mata lu? Kita dulu dah. Berapa jam 12 jam masuk, Pak. Kirim di pandok ya, ini melanggar undang-undang kesehatan sudah jam makan. Kirim pandok. Yo. Makan sepi aja, Pak. Nih itu udah kelihatan sama orangnya. Jajanan. Ah, udah. Karena bendara sih banyak dua. Gak kelihatan dong. Tebaknya. Nanti bukan yang murid tebakannya apa? Gimana? Ayo ketularan. Ayo ketularan. Yang bapaknya. Pak, permisi. Kamu yang foto ibu. Pak, amplang ikan bandeng kan udah ke Balikpapan. Foto sambil papanya. Ngelit promo dong, Pak. Iya. Amplang gratis.
gratis gratis. Pak, Pak Ganjar lucu ya cuy. Pak, apa lucu deh? Asem ya Pak Ganjar tuh apa ya? Alhamdulillah, semoga berhasil. Ini gratis punya siapa ini? Belum tadi, belum dibayar ini. Pak, Pak. Eh, ikut dulu. Lewat ikutan, di barang, dari kencana-kencana. Udah beneran dia. Untungnya udah kaya. Udah mama dia, Pak. Terus Bapak, Pak. Pak, jangan lupa mampir ke PD Asia. Isi, coba bungkuk. Ya, bungkuk. Bekah. Jus mangga, sorry. Jus mangga, siapa mau? Saya, Pak. Udah, kamu. Terima kasih, Bapak. Wah, ada MPG Pemuda Mama dia. Ya. Pemuda Muhammad. Semangat. Komando. Komando, komando. Amankan Pak Ganjar. Oke, siap. Adik-adik dulu, Ini Pak Ganjar, relawan pajak. Relawan pajak. Tidak, soto Banjar ini juga salah satu khas dari Kalimantan. Siapa yang belum makan? Saya belum makan ini. Ya, mau coba. Buka. Dapat. Ini Allah, tadi udah ini. Enggak apa-apa, biar berdua. Tadi jusnya, Pak. Tadi sotonya, Pak. Loh, biarnya keluar lagi modus nanti. Tapi beda nih, Pak. Beda modus. Terima kasih banyak, Pak. Jatim. Jatim, oke. Madiun. Oke, Madiun. Gua pecel apa, Pak? Gak pecel. Oh, enggak. Nah, ini penyanyi reggae ini, mesti. Iya, Mas? Style aja, Pak. Style aja. Style aja, tapi nyanyi? Enggak. Main musik? Musik. Apa? Pakai apa? Selain bukan perkusi. Gitar bisa, perkusi bisa. Perkusi bisa, gitar bisa. Genrenya apa? Genrenya? Nah, gantian. Geser. Mantap. Gak bisa, gak berani kamu jadi. Berani, Chandra. Jadi apa? Jadi apa? Berani, Pak Tuh. Grup metalnya apa? Yang paling favorit apa? Slipknot. Pak Ganjar, balik dari Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga, iya Purbalingga, Jawa Tengah. Bocor, cari, 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 cari. Siap, siap. Bas. Baru lagi? Iya, baru. Ini belum disetrika. Baru turun dari pesawat. Counter, tidur. Ini bagus ya. Coba ya. Kayaknya nggak mantep, nggak tahan lagi. Ini bagus ini. Masa baju nggak? Patah, Pak. Mantap, patah, Pak. Iya. Oke. Kira Pemuda Muhammadiyah menjadi begitu penting perannya karena menghadapi turbulensi situasi di dunia dan banyak hal terjadi disrupsi. Beberapa waktu lalu saya waktu melepas teman-teman Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, saya pesan ambil peran itu, tantangan digital, bagaimana mempersatukan bangsa di tengah terjadinya saling intervensi antar banyak negara. Karena saya rasanya Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang sangat besar di dunia, karena sudah banyak yang di negara lain juga ada Muhammadiyah, pemudanya hari ini mesti mengambil peran yang cukup strategis, inisiatif, kreatif, inovatif, menjaga kekompakan bangsa. Dan saya kira nilai-nilai kebangsaan yang tertorehkan selama ini menjadi nilai bersama juga antara anak bangsa dan di Muhammadiyah, rasa-rasanya pemuda Muhammadiyah lah yang harus menggelurakan itu. Pemikiran
pembicaraan untuk besok. Iya. And different from what we're going on.
sedang kalian kami apa, Pak Gubernur. Yang kami hormati Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Terima kasih Pak Kapolri yang sudah lama membantu dan membimbing saya selama ini. Izin kalau salah dikoreksi Pak, kalau benar berarti saya ingatkan Pak. Yang saya hormati Mas Prabowo, sekretaris yang saya hormati, saya alhamdulillah Pak, terima kasih atas waktunya. Menteri BUMN Pak Eri, saya banyak belajar dan selamat atas sudah dipilih menjadi ketua BUMN. Saya kira Pak Presiden kalau dipegang Pak Eri agak selesai semua kayaknya. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Menteri Agama Republik Indonesia, sahabat saudara saya, Yusyakun, Ketua Besar Organisasi Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Indonesia, yang selalu berkhidmat tanpa batas. Jadi Yusyakun ini Ketua Organisasi Pemuda Indonesia. Saya Ketua Umum, beliau Ketua Besar. Yang kami hormati Menteri Investasi Republik Indonesia, Bang Bahlil Lahadian. Terima kasih Pak, waktunya terlalu sibuk sehingga waktu saya tidak pernah dikasih jadwal untuk ketemu. Ini teladan bagi organisasi aktivis, aktivis-aktivis yang berangkat dari kecil, berangkat dari kemiskinan, berangkat dari ketidakmampuan, sekarang sudah bisa berjalan. Yang kami hormati Bu Mensos, saya harus kalau terakhir mau bikin menambah waktu Pak, karena sambutan terakhir di utama pemuda Muhammadiyah. Kami yang kami hormati Bu Mensos, Bu Risma, terima kasih atas waktunya. Kami Pak Wamen ATR senior, iya Pak Haji, izin Pak. Yang kami hormati Pak Menteri ATR BPN, apa kata adik saya juga selama ini jalan-jalan sama beliau, kalau saya selalu beri kehormatan di eksekutif kalau naik pesawat sama beliau Pak. Jadi agak jarang-jarang waktu jadi panglima, waktu jadi menteri juga jarang dipanggil juga Pak. Yang kami hormati Komisioner KPU RI, sahabat saya Pak Abidudi, Pak Gubernur Bang Isanur yang juga banyak membantu dan memberikan uang bagi saya belakang pertama Pemuda Muhammadiyah di Kalimantan Timur, para ayahanda pimpinan pusat Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan kali ini kayaknya agak lengkap. Muktamar Muhammadiyah menjadi perhatian tidak hanya Pak Presiden tapi juga ayahanda, karena lengkap semuanya lima-limanya tanpa didukung dengan yang lain. Para om-om yang hadir pada kesempatan kali ini, IMM, IPN, Ibunda Aisyah juga yang hadir pada kesempatan kali ini, Ibu Jawa Tengah. Dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Hadirin sekalian, Indonesia adalah rumah besar keberagaman. Karenanya penting menjadikan kasih sayang dan toleransi ini sebagai titik pijakan gerakan. Tema besar muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-18 ini sejatinya tersarikan dari tiga pilar gerakan yang diamanahkan kepada saya sebagai Ketua Umum 2018-2022. Mungkin sedikit Pak. Yang pertama adalah kemanusiaan. Wabah COVID-19 yang membuat hampir seluruh sendi kehidupan lumpuh nyata telah menguji sifat gerakan kemanusiaan. Pemuda Muhammadiyah, segala daya upaya dikerahkan untuk membantu masyarakat bertahan dan bangkit melawan wabah kali. Aksi sosial kemanusiaan, konsistensi dilakukan, mesti hati dirundung duka bagi raga, meski terus mendorong sesama. Kemandirian Pemuda Muhammadiyah tidak hanya dalam konteks kemandirian organisasi, namun juga kemandirian kader, kapabilitas kader, akses dan jaringan serta integritas adalah syarat utama mewujudkan kemandirian ini. Oleh sebab itu Pak Presiden, kemandirian Profesor Haidar Nasir dan seluruh undangan yang dirahmati Allah, bangsa ini harus terus berjalan maju dalam orbit dan lintasan yang tepat. Kami Pemuda Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi keadilan sosial,
kemajuan bangsa dan kemanusiaan semesta. Seperti yang ditetapkan dalam Konstitusi tentang pemerataan dan penciptaan budaya baru dengan membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Utara. Terima kasih. Oleh karena itu, terakhir pesan saya kepada kader-kader terbaik Pemuda Muhammadiyah yang menggantikan saya. Ini, Pak. Selalu berpas tabiqul khairat. Ada prinsip utama dalam sebuah presentasi kepemimpinan, yakni primus inter pares. Kalian yang terpilih adalah pertama dari yang sama. Maka mari kita jaga ukhuwah dan ketahuan Tuhan kolektif demi kesinambungan kepemimpinan dan kebesaran Pemuda Muhammadiyah. Saya kira itu laporan ini yang bisa Pemuda Muhammadiyah Pak Presiden. Nasrubinallah batukari pasamikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Nur Hadi Joko Widodo. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Megawati Soekarnoputri. Para anggota Kabinet Indonesia Maju, mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu karena waktu terbatas. Dengan penuh martabat dan berkemajuan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden dan kita Ibu Megawati Soekarno Putri. Spesial terima kasih hadir pada acara ini. Bagi Ananda sekalian, Angkatan Muda Muhammadiyah, Ibu Megawati bukan siapa-siapa, bukan orang lain dari keluarga besar Muhammadiyah. Kalian tahu, ayahnya adalah Bung Karno, ibunya Ibu Fatmawati. Bung Karno adalah anggota resmi Muhammadiyah. Dan tahun 1842 sewaktu di Bengkulu, beliau resmi menjadi pimpinan Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Beliau juga Surabaya di rumahnya Cokro Aminoto. Kiai Dahlan lah yang mengajarkan agama. Sampai dia mengatakan, saya masuk Muhammadiyah karena sesuai dengan alam pikiran punya saya, yakni Islam progresif, Islam berkemajuan. Ibu Fatmawati tentu sangat kita tahu, beliau adalah putra putri Hasanuddin, tokoh dan konsul Muhammadiyah Bengkulu. Doa aktivis Nasihatul Aisyah. 4 Januari 1946 ketika Indonesia pindah ke Yogyakarta, ibu kotanya sementara, Bung Karno mengundang tokoh-tokoh pimpinan pusat Aisia antara lain Bu Hayinan, Bu Badillah Zubair dan lain-lain ke Istana Gedung Agung Yogyakarta. Lalu beliau menyampaikan, bawalah, ajaklah Ibu Fatmawati ini untuk aktif kembali di Aisia, kata beliau. Lalu itu diceritakan bahwa Fatmawati menyampaikan, ketika saya menjahit bendera merah putih untuk proklamasi kemerdekaan, saya menyenandungkan lagu Nasihatku. Kita tidak akan nyanyikan lagu itu karena nanti Pak Presiden dan Ibu Megawati bisa-bisa keluar ruangan karena tidak nyaman dengan suara saya. Itu jejak sejarah yang terus berlangsung sampai hari ini sebagai sebuah spirit buat anak-anak sekalian bahwa dua tokoh ini juga Kiai Dahlan dan Kiai Dahlan adalah para negarawan yang memiliki basis pemikiran selain nasionalisme juga religiositas keislaman Muhammadiyah. Maka ketika hari ini kita Muhammadiyah mengangkat tema negarawan dan harmoni membangun bangsa, ambillah spirit itu. Negarawan dalam literasi Arab itu
disebut dengan futuah, dan gunakan pikiran itu untuk mencerahkan kehidupan. Al-Fatah juga harus punya sikap berkhidmat, mengurus urusan orang lain, urusan publik, urusan rakyat. Inna iya disyadab amrul ahmad wa inna bi abdaniha hayatana. Sesungguhnya dalam telapak kaki para pemuda dan negarawan itu terletak urusan semua umat, umat atau bangsa. Dan di atas telapak kakinya juga ia menentukan hidup dan matinya bangsa atau bangsa. Yang terakhir yang harus juga menjadi orientasi pemuda sebagai Al-Fatah adalah masa depan. Jangan cukup puas dengan hari ini. Kalian adalah pewaris Indonesia di depan. Subhanallah yaum rijal wabad. Subhanallah yaum umhad wabad. Pemuda dan pemudi hari ini adalah pemimpin di masa depan. Maka jangan pernah instan. Belajarlah dari realitas. Yang terakhir, Bapak Presiden, Ibu Megawati dan para tokoh bangsa yang saya muliakan, 2 hari lalu saya dari Papua. Kami punya TK Aba, Sekolah Dasar Menengah, klinik, tapi baru di Manokwari. Tapi alhamdulillah kami sudah punya 4 perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah Papua di Jayapura, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan di Manokwari, Universitas Muhammadiyah di Kota Solo, mahasiswanya sudah 6.000. Kemudian Universitas Pendidikan di Kota di Kabupaten Solo. Kami sekarang sedang, dan kami kemarin saya sendiri ke Timika dan kemudian ke Jayapura, kemudian saya undang yang dari Solo. Kami mengajak ingin membangun rumah sakit di Kota Jayapura dan di Kota Solo. Di KNTT juga Pak Presiden, kita sudah punya 3 perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah Kupang yang sekarang mahasiswanya 7.000. Baik di Papua maupun di Kupang, 80% saudara-saudara kita dari Katolik dan Kristen, dan mereka diajarkan juga agama. Juga ada di Maumere 1, Ikip, dan di Pulau Alor. Dan apa yang kami lakukan adalah 2 hal. Satu, kami mempraktekan Bhinneka Tunggal Ika dalam realitas nyata, bukan di dalam kata-kata. Yang kedua, selaras dengan kebijakan pemerintah membangun Indonesia dari pinggir. Inilah yang akan terus kami lakukan di Bumi Papua dan NTT, di seluruh bumi Kalimantan. 3 di Kalimantan Barat, 1 diantaranya punya Aisyah, Ibu Mega. Aisyah ini sekarang juga sudah punya 9 perguruan tinggi dan 3 universitas. Satu-satunya organisasi perempuan di muka bumi yang punya universitas. Dua di Kalimantan Tengah, yakni di Palangkaraya dan di Sampit, 1 di Kalimantan Selatan, dan 4 di Kalimantan Timur. 1 di antaranya Lampung NKT sebagai universitas swasta terbaik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Yang rekornya juga ada Prof. Bambang Setiadi yang sangat dikenal oleh Pak Presiden. Bukaan Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah tahun 2023. Kepada Bapak Joko Widodo, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu.
yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarnoputri. Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, beserta jajaran pengurus dan Muhammadiyah. Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Panglima TNI, Kapolri beserta seluruh kepala staf yang hadir. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta Wakil Gubernur dan Wali Kota Balikpapan serta juga hadir Gubernur Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto, karena banyak orang kalau pas ketemu saya, Pak, saya ini juga orang Solo, Pak. Nanti coba akan saya cek ke beliau. Dari silsilah yang mana, dari terah yang mana. Saya untuk menaruh harapan besar pada Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah ini untuk menghasilkan agenda besar dan langkah-langkah besar. Mengapa? Yang pertama karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar, organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, jumlah pemuda sekarang ini sangat besar. Struktur demografi Indonesia sekarang ini didominasi oleh generasi muda. Pemudanya untuk usia 15-30 sudah di angka 66,3 juta. Oleh sebab itu, ke depan yang namanya pemuda ini sangat-sangat penting sekali bagi negara kita. Karena bonus demografi yang kita dapatkan jangan sampai menjadi beban, tapi mestinya menjadi modal kita untuk melompat maju menjadi negara yang adil, makmur, dan berkemajuan. Banyak negara di Amerika Latin dari tahun 50-an, tahun 60-an sudah menjadi negara berkembang, tetapi sampai sekarang juga tetap menjadi negara berkembang. Saya lihat secara jelas apa sebabnya. Ternyata mereka memiliki barang, memiliki produk yang dihasilkan oleh SDM-SDM mereka yang menyebabkan negara lain itu tergantung pada dia. Jadi dengan sumber daya alam yang banyak, negara-negara di Amerika Latin tetap terus menjadi negara berkembang. Kita tidak mau seperti itu. Kita sekarang negara berkembang, tapi keinginan untuk menjadi negara maju harus dengan cara apapun harus kembali ke Taiwan dan Korea Selatan. Kenapa mereka bisa melompat menjadi negara maju? Korea Selatan itu memiliki yang namanya digital komponen yang semua negara, semua perusahaan itu membutuhkan. Taiwan itu memproduksi yang namanya chip yang semua negara, semua perusahaan besar itu membutuhkan dan tergantung pada mereka.
Oleh sebab itu, kita juga harus memiliki produk barang yang negara lain tergantung pada kita. Dan bahan-bahan mentahnya ada di Indonesia semuanya. Yaitu yang sering saya sampaikan, EV baterai. Baterai mobil listrik. Yang nantinya ekosistem ini akan menjadi ekosistem besar, jadi produsen mobil listrik. Karena kita nikel punya. Nikel kita memiliki. Tembaga kita memiliki. Timah kita memiliki, boksit kita memiliki, semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik itu ada semuanya di Indonesia. Hanya yang dibutuhkan adalah mengintegrasikan bagaimana nikel yang ada di Sulawesi, tembaga yang ada di Sumbawa dan ada di Papua, timah yang ada di Bangka Belitung, boksit yang ada di Kalimantan Barat dan di Kepulauan Riau, semuanya bisa diintegrasikan menjadi barang yang namanya EV baterai dan ekosistem yang lebih besar lagi menjadi mobil listrik yang ke depan itu semua negara akan membutuhkan. Jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun sejak VOC yang kita ekspor itu selalu bahan mentah, selalu raw material, sehingga nilai tambahnya kita tidak punya. Saya berikan contoh satu saja, nikel yang sudah kita stop tahun 2020, stop. Sebelumnya kita ekspor nikel itu setahun hanya bernilai 17 triliun. Begitu kita buang yang net komponen-komponen untuk kator, untuk prekursor, untuk besi baja, 2022 ekspor kita sudah 450 triliun. Ingat ya, negara ini tidak bisa memproduksi dalam artian ikut bergerak untuk mengurusi itu secara langsung. Meskipun kita memiliki BUMN ya, tetapi swasta pun itu juga menjadi aset kita. Kalau mereka memproduksi itu artinya apa? Dari 17 triliun menjadi 450 triliun itu, negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dari pajak karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak PNBP, dari biaya ekspor. Dari royalti kalau kita juga ikut memiliki saham sebagai contoh di Freeport, kita akan dapat ini. Dari sinilah negara mendapatkan penerimaan, mendapatkan pendapatan dan di transfer lagi ke daerah, ditransfer untuk dana desa, ditransfer untuk bantuan sosial, dapatnya dari situ. Sehingga kalau ekosistem besar ini kita dapatkan dan sudah bertelur mereka, telurnya tinggal kita minta, kita ambil. Dari lagi yang saya sampaikan, pajak penerimaan negara bukan pajak dan dari ya ekspor. Saya berikan contoh boksit. Sebelumnya boksit itu adalah Indonesia adalah eksportir nomor 3 boksit ore. Bahan mentahnya boksit itu kita nomor 3, eksportir nomor 3. Yang kita ekspor apa? Kayak tanah dan campuran batuan udah kirim nomor 3 di dunia. Kita nomor 30
satu eksporter panel surya. Pada bahan yang ada di sini semuanya, tapi kita eksporter nomor 31. RRT Cina itu eksporter nomor 18 bauksit ore. Nomor 18. Tapi dia eksporter nomor 1 panel surya. Artinya barang kita ini banyak, 90% bauksit itu kita ekspor ke RRT. Dan dia sekarang menjadi eksporter nomor 1 di dunia. Mau kita terus-teruskan? Mau kita terus-teruskan? Oleh sebab itu, setelah nikel kita stop tahun 2020, bauksit kita stop nanti pertengahan tahun ini, stop. Jangan harap negara ini menjadi negara maju. Di bauksit, bauksit nanti bulan Juni kita stop. Stop bauksit. Nanti digugat lagi, kita pasti ada gugat lagi. Ya kita lawan lagi. Kalah, ya tetap maju terus. Jangan kalah, kita belok. Boxes, nikel stop, boxes stop, nanti tembaga stop, timah stop, mau tidak mau perusahaan-perusahaan besar, negara-negara besar nanti akan investasi di sini. Saya sampaikan waktu bertemu dengan Uni Eropa, Indonesia ini tidak menutup diri, kita terbuka. Tapi jangan paksa kita untuk mengekspor bahan mentah. Nah, udah nggak mau kita. Kalau kamu ingin memproduksi etol, prekursor, panel soya, silakan datang ke Indonesia, kita terbuka. Kurang apa kita? Kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Kamu boleh bekerja sama dengan BUMN Indonesia. Kamu juga boleh mendirikan sendiri di Indonesia. Juga tidak apa-apa. Tetapi industri pabriknya ada di Indonesia, bukan ada di Eropa. Karena dari situlah kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang sangat besar. Kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita. Lainnya ke sana. Nikel menjadi EV baterai itu bisa 67 kali nilai tambahnya. Bauksit menjadi panel surya itu bisa 194 kali. Bayangkan masa kita mau ekspor saja dapat sekali aja. Ini bisa 194 kali hasilnya. Tembaga menjadi elektromotor itu bisa 77 kali. Timah menjadi komponen elektro IBC itu bisa 69 kali. Gas alam jadikan pupuk, jangan kita ekspor banyak dalam bentuk gas alam, bisa 4 kali. Belum yang kelautan, belum yang perkebunan. Mau kita terus-terusan kita ekspor bahan mentah? Nah, stop. Ini nanti yang akan rakyat mendapatkan kesempatan kerja. Yang kedua, yang berkaitan dengan IKN Nusantara. Nah, cerita sedikit. Indonesia ini negara besar. Negara besar. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara?
tetapi alasan pokoknya adalah pemerataan. Bapak Ibu bisa bayangkan, negara kita ini memiliki 17.000 pulau. Tetapi satu pulau yang namanya Pulau Jawa itu memiliki PDB ekonomi 58%. Ada di Jawa. Terus yang 16.990 itu diberi bagian berapa persen? Semuanya ada di Jawa. 58%. Dan 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa. Sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Bukan gagasan saya, dan ini sudah sejak Bung Karno tahun 60. Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya. Sehingga waktu FS itu semuanya kita lihat lagi di titik mana yang paling baik untuk perpindahan ibu kota itu. Dan yang paling penting, kita ini juga bukan hanya sekedar pindah gedung kementerian, bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini, karena sistem sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan. Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru itu betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki. Negara lain tidak memiliki. Jakarta sendiri sudah sangat padat. Sangat macet. Tapi Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya buka muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pembukaan akan dilakukan dengan pemukulan gendang. Hadirin yang berbahagia, inilah prosesi pembukaan Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah tahun 2023.
3 tahun 2023 resmi dimulai. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pidato mereview karena ini masa jabatan terakhir. Pidatonya nyentil ke kanan ke kiri, tapi menunjukkan bahwa pemuda Muhammadiyah menjadi perhatian banyak orang. Ya. Tapi dengan sangat bagus, Cak Nanto menyampaikan akan tantangan pemuda Muhammadiyah ke depan dan betapa pemuda Muhammadiyah adalah aset yang mesti dipertimbangkan, diperhitungkan, diajak terlibat oleh semua komponen. Pak Haidar tadi menyampaikan sejarah yang sangat bagus. Bagaimana pergerakan Muhammadiyah dari waktu ke waktu yang kemudian banyak tokoh Muhammadiyah tampil jadi pemimpin negara, konseptor, terus kemudian bermanfaat bagi bangsa dan negara ya. Termasuk bagaimana sejarah karena ada Bu Mega diceritakan, Bu Mega bukan orang lain, Bu Mega ada keluarga sendiri karena Bu Fatmawati dan Bung Karno adalah kader Muhammadiyah. Diceritakan dengan sangat runtut sekali.
dan bagaimana semua saling mengisi, saling belajar, dan kemudian punya manfaat yang banyak untuk bangsa dan negara. Itu juga tadi yang disampaikan di awal sama Cak Nanto, ternyata peran pemuda Muhammadiyah sangat dibutuhkan dalam merawat kebinekaan. Wah, keren menurut saya. Dan tentu terakhir tadi Pak Jokowi memberikan spirit godok sekaligus gojlok gitu ya, anak-anak muda untuk bisa melihat, hai, Indonesia itu kaya luar biasa. Dengan sangat bagus tadi data ditampilkan, nikel itu kalau diolah sendiri berlipat-lipat hasilnya, boksit diolah sendiri berlipat-lipat hasilnya, ya. Terus kalau kemudian kita bisa lakukan itu semua dengan sumber daya alam kita sendiri, maka itu luar biasa. Jadi kita anak bangsa jangan pernah ngiri. Kita berikan kesempatan, tapi bangsa-bangsa lain yang akan tergantung pada produk-produk yang ada dari Indonesia ini, silakan datang, kita tidak anti asing, tapi juga di Indonesia. Wow, itulah tantangan luar biasa. Maka setiap Pak Presiden tadi menyampaikan, kita kelola sendiri. Kalau kita digugat kalah, apa yang dilakukan? Lawan! Wah. Betul, bro? Siap! Wah. Ini suara pemuda Muhammadiyah. Siap, Ganjar! Jalan, Pak! Udah langsung aja. Kasih ya. Ya, Pak Ganjar. Saya mau luarnya Bapak loh, Pak. Oke. Pak, tengok sebentar, Pak. Pak, tengok, Pak. Dikit aja, Pak. Pak, tengok, dikit aja. Pak, tengok, Pak. Pak, tengok. Pak, kasihan, Pak. Pak, didorong-dorong, Pak. Pak, didorong-dorong, Pak. Sebentar, Pak. Belum, Pak. Pak, coba lah tengok sini, Pak. Bapak, tengok. Mana macam kelihatan? Ganjar, ini kan nggak kelihatan.